Oh iya, itu bener. Itu udah kelihatan ada tangki air. Kita bisa mulai tembakin dari sini juga. Oke. Kena nggak tuh? Kena satu. Halo gamer, kembali lagi bersama Mriko di game Just Cause 3. Dan sekarang kita bakal lanjut lagi. Ini misinya masih ada di Rokeblau ya. Jadi daerah Rokeblau masih belum, Rokeblau itu belum selesai. Masih ada satu settlement lagi yang belum kita ambil alih. Jadi sekarang saya bakal ke sana untuk nyelesain itu. Nanti juga saya bakal ngelanjutin ke ini ya. Ini apa nih? Liberate Sencom, Falco Maxim Sencom. Ini ada Sencom juga di sini. Oke. Kayaknya nanti disable for Bavarium Nuke. Oke, nanti kita selesaikan juga. Pokoknya pelan-pelan satu persatu kita selesaikan. Ini masih ada Sencom-Sencom juga. Jadi Sencom itu tempatnya dilindungi sama nuklir gitu ya, Bavarium Nuke. Ini kalau ke sini, ini ada lagi Falco Maxim Sencom. Ini saya nggak bisa ke sini kalau belum diberesin dulu untuk nuknya ya. Jadi bakal mati terus pasti kalau di situ. Oke, jadi kita main pinter aja. Kita ikuti alurnya ya. Kita fast travel aja biar cepet. Ini senjata yang saya pakai masih pakai Eden Spark sama Bavarium Splitter. Eden Spark kepake banget buat ngancur-ngancurin cepet. Jadi biar cepet tamat juga. Kita bakal selesaikan. Nanti juga kita coba Rebel support ya. Jadi kita bisa panggil mech. Jadi bisa panggil robot. Tapi yang ngendaliin bukan kita, tapi pasukan Rebel. Oke, itu dia di situ. Kita udah turun di sini langsung ya. Waduh. Ini udah langsung di daerah perang nih. Wah, langsung diserang cuy. Saya keluar dulu bentar. Keluar area bentar. Incoming missile, no. Evet. Oke, evet lagi. Evet lagi. Gila, banyak banget. Kita turun dulu. Sabar. Ini jalur kereta ya. Oke. Cari lokasi yang tepat untuk maju. Kira-kira yang mana dulu? Oke, di sini. Aduh, sakit. Oke, kita mulai panggil aja. Iya, ini karena ada kereta saya harus hati-hati ya. Ini kalau teman-teman lihat keretanya biasanya bagian depan ada kayak misil-misil gitu. Dia bisa ngeluarin misil, jadi hati-hati. Oke. Mungkin di sini aman. Oke, kita mulai panggil ini ya, Rebel support, Rebel driven mech. Terus kalau senjata kayaknya sih senjatanya nggak usah ganti dulu, aman. Oke, kita panggil. Seperti apa? Apakah dia bakal ngebantuin kita atau gimana? Kita lihat ya. Sip. Dia bakal gerak tuh. Bakal mengamuk. Nice. Kita udah bisa panggil yang lain lagi nggak nih? Kalau bisa kita juga panggil ya, Reaper Mage. Jadi kita duet nih. Bisa. Oke, siap. Kita tunggu. Nanti kita perang bareng ini, jadi ada partnernya. Woi, mantap. Duet kita. Siap. Ayo. Wih, duet. Mantap. Oke. Kita hajar. Kita lihat dulu ini mapnya. Yang perlu kita hancurin sebelah mana. Ini kan belum masuk area ya. Kita harus ke sana dulu. Oke. Yang ikut nggak? Ya kebanyakan di situ. Salah nurunin sih mungkin saya. Harusnya di tempat perang langsung. Udah amat lah, gak apa-apa. Helikopter. Oke. Hajar. Ikut nggak tuh robotnya? Atau udah hancur? Kayaknya hancur ya. Coba kita lihat. Hancur nggak? Mana tuh? Wah, nggak tahu. Jauh. Nanti kita panggil lagi aja kalau memang udah bisa dipanggil. Kayaknya sih harus nunggu sih. Wih.
Oke, saatnya berperang. Ini kalau pakai robot sih nggak terlalu sulit. Wah, masih ditutup. Kita loncat aja kali ya. Loncat aja. Kalau bisa sih, coba. It will be fun. Oke, ini harusnya menyenangkan. Yang mana dulu nih? Nggak ada. Ini di atas sih sebenarnya. Cuman kayaknya udah hancur juga. Oke, udah hancur. Tinggal itu ya. Belum hancur nih. Satu, dua. Dari jauh aja. Ini lama juga. Weaponry station tuh hancurnya. Keras. Waduh, ada tank ternyata. Kita buang-buangin aja tanknya. Buang. Anda tidak berguna. Hampir jatuh. Oke. Hajar pasukannya kecil-kecil. Pukul. Pukul lagi. Nice. Jebret. Wah, ada tanknya. Lempar 3 sekaligus. Wah, ini belum hancur. Wah, tahanannya raja. Oke, ini nih. Lemparin. Oke, reponization. Apa itu? Ada commander datang kah? Oh iya, bener ada commander. Sebelah mana? Oh, itu dia di mobil atau tank itu. Tank. Tanknya pakai Bavarium Shield. Ini bisa kita lempar gak? Wah, terlalu berat. Gak bisa dilempar. Ini gak bisa dilempar juga. Tanknya. Oh, bisa. Kalau Bavarium Shield-nya udah ini, bisa kita lempar. Tapi... tetap meledak. Nice. Lemparin. Yang di sini kelar ya. Jadi kita maju lagi. Beres. Oke, lanjut. Ini saya juga udah ada Bavarium Shield-nya. Jadi munculnya secara otomatis. Oke, ini yang harus kita hancur-hancurin. Dumpster. Dump trailer ya. Oke. Sip. Dan ini juga ada achievement sebenarnya yang harus saya dapetin. Kalau pengen dapet achievementnya, ada achievement itu namanya ini. Kita harus menguasai satu daerah tanpa keluar dari mobil. Bisa nggak nih? Cuman tantangannya saya nggak boleh hancur mobilnya. Saya nggak boleh keluar dari sini. Lempar. Jadi mudah-mudahan aman sih. Oke, ada lagi. Oke, bersih. Tinggal sedikit di sini. Oke, kita langsung sana aja. Jauh juga nih naiknya, gimana? Oke, nice. Ini kondisinya masih bagus ya, meskipun udah berkurang separuh sih Bavarium Shield sama nyawanya ya. Oke, ini dia yang harus dihancurin. Lempar ke sana. Ini yang di atas agak sulit sih. Bisa nggak nih kira-kira kita hancurin? Bisa, bisa, bisa. Lempar. Dari sisi satunya yang belum. Bentar, sabar. Kita cari posisi. Ini banyak musuh juga. Jebret. Oke. Nice. Dumpster clear. Saya nggak tahu truknya isinya musuh atau bukan. Jangan yang harus dianjurin. Astaga, yang kecil-kecil gangguin. Ini bener kan ya? Iya nih, emang harus dihancurin. Kalau untuk dumpsternya udah habis. Oke. Yang di atas memang. Wah, ini ya harus keluar dari mobil kalau untuk ini. Kita nggak bisa tetap di max sih. Gimana caranya nih? Jadi susah ngancurin. Coba. Apa sih?
Nggak ada ya. Harusnya sekitar sini nih. Kena nggak? Coba saya spam. Kita kira-kira aja. Oh, bener itu kena. Kena. Astaga mobilnya. Apa-apaan? Apalagi? Lempar. Ayo lo. Oke. Ada lagi. Sip. Oh, ini kelihatan dari sini. Ternyata bisa. Oke, nice. Kita tembak. Ini harusnya kena sih. Oke, kena. Tapi nggak tahu itu belum semuanya kayaknya. Ini apa gangguin? Oke, udah hancur. Oh, udah. Sudah hancur. Kita tinggal di sini. Satu lagi kontrolnya, pusat kontrolnya. Tapi nggak tahu nih achievement-nya bisa berhasil atau tidak. Mudah-mudahan sih bisa. Dan masih ada lagi satu achievement lain. Sam-nya kita hancurin. Oke, ini dia terakhir nih. Oke, clear 100%. Dapat achievement nggak nih kira-kira? Kayaknya sih nggak ya, karena udah dari awal ini udah diserang duluan. Oke, 4 dari 4 settlement. Rokablow berhasil kita kuasai. Oke, berhasil. Dan ini ada challenge lain, RPG Frenzy sama Seismic Scramble. Oke, nah ini kayaknya belum pernah ya saya tunjukin ke teman-teman untuk challenge yang satu ini. Ini challenge-nya kita disuruh ngumpulin Bavarium gitu. Kita coba aja sekarang. Apa sih helikopter datang? Masih rusuh aja. Oke, kita coba challenge yang satu ini. Ini nggak terlalu sulit. Tapi nggak tahu kalau yang ini ya, kalau yang sebelum-sebelumnya itu gampang. Oke. Untuk kendaraannya bisa kita ganti, mau pakai kendaraan apa. Tapi biasanya pakai itu aja nggak apa-apa sih. Oke. Ya, pakai itu aja nggak apa-apa. Pakai defaultnya ya. Space. Tadi poinnya berapa ya? Saya nggak ngecek poin nih. Disuruh berapa poin gitu. Nggak apa-apa deh. Oke, jadi langkah pertama kita harus attack dulu. Sama mobil ini, jadi mobil yang akan kita pakai untuk narik ini alatnya ya, namanya Bavarium Collector. Sip. Terus habis kita naik, kita pencet klik kanan untuk ngumpulin kayak gitu. Nah, ini Bavariumnya ada di sekitar sini, nanti kayak magnet gitu kita kumpulin. Oke, pelan, santai. Ini kalau udah terkumpul kita buang di sini. Klik kanan untuk ngelepasin magnetnya. Nah, itu. Jadi dibuang ke situ kayak gitu. Kita harus keliling. Oke, keliling lagi. Cari sebanyak mungkin. Ini bisa banyak sebenarnya. Tapi bahaya kalau kebanyakan nanti malah pada hilang. Dan ini ada Bavarium yang warnanya cerah, itu namanya clear Bavarium atau apa gitu ya. Perfect kalau itu. Poinnya lebih banyak. Nah, ini kalau kita tarik. Oke. Gak usah banyak-banyak dulu, pelan-pelan dikit-dikit. Klik kanan. Oke, kita lemparin ke situ. Kalau mobil, ah, ini udah mulai diserang nih. Kalau udah mulai diserang harus waspada. Oke. Kita coba dapetin yang ada di atas itu. Gimana tuh? Oke, keliling dulu. Waduh, meledak. Kalau meledak kayak gitu jadi pada hilang. Jadi harus pelan-pelan banget. Udah ngumpul banyak tapi malah meledak. Jadi mecah lagi. Oh, itu daerah situ ternyata banyak. Kita bakal ke situ. Tapi ini 50 detik lagi, bentar lagi selesai, jadi saya harus segera kumpulin. Oke, udah saya lepas. Naik, 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 naik.
Aduh, malah nggak bisa. Nos. Oke, sip. Masih kurang ya. Kita kumpulin lagi. Ini di sini banyak. Cuman tetap harus cepat juga. Diserang lagi. Wah, kalau kayak gini caranya susah nih. Mana pakai acara meledak segala. Ya, elah kena. Mobilnya bisa meledak, bahaya. Oke. Kumpulin, kumpulin, kumpulin. Terus. Wah, ini poinnya nggak tahu nih bisa cukup atau enggak. Oke. Nice. Nos, 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 nos. Kenapa nggak bisa? Oke. Masih kurang ya. 20 detik lagi padahal nih. Cara satu-satunya sih kesini nih. Nyangkut. Aduh. Nyangkut, 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 nyangkut. Nyangkut. Lah, nyangkut. Nyangkut. Oke. Kelamaan nyangkut. Jadi harus tahu lokasinya dulu sebenarnya. Oke, nanti gampang saya ulang lagi, tapi yang jelas seperti itu cara mainnya. Ini saya mix scramble, scrapyard scramble ya. Dan ini unlock untuk Tether. Jadi lumayan. Aduh, masih diserang lagi. Ini masih nyangkut juga. Oke, kabur. Kita menuju ke lokasi selanjutnya. Ini untuk challenge gampang, nanti akan saya selesaikan. Kita mungkin sekarang ke Libexio ya, Libexio. Ini lokasinya saya juga nggak tahu di mana aja, tapi kita mulai dari yang paling ujung ini mungkin ini. Kita coba aja. 2 kilo. Oke. Kita sana langsung. Oke, 2 kilo lumayan jauh. Ini juga saya masih belum tahu ya. Oh, ada hidden collectible juga di sini. Gampang lah, itu untuk challenge sama hidden collectible saya akan selesaikan. Tapi sekarang kita fokus aja dulu untuk ambil alih daerah ya. Nanti habis itu kita baru fokus ke misinya. Ini misinya juga ada di sini sebenarnya, Grande Pastura dulu kali ya. Oke, jadi nanti kalau kita kuasai Grande Pastura bisa ini nih, bisa ke Falco ini. Falco cuma satu, tapi ini Sencom. Jadi ini kalau kita nyelesain misi ini kan region 4 disable. Nah, ini nanti kalau region 4-nya disable udah bisa ini ke Sencom gitu, ke Falco Sencom. Oke, mungkin ke situ kali ya. Jadi kita harus ke sini dulu tapi. Ini harus kita ambil alih. Ada 5 settlement terpisah di sini. Oke. Kalau gitu yang paling dekat dengan sini ini ya. Kita fast travel ke sini. Oke. Kita ambil alih daerah situ, jadi agak loncat-loncat, nggak masalah. Kita mau ngambil yang mana duluan juga sebenarnya nggak masalah. Mau langsung ke Falco Sencom juga kalau memang kuat nggak masalah. Cuman gangguannya adalah kita selalu dihujani sama rudal-rudal gitu. Jadi malah repot sendiri nanti, berapa kali kalah nanti. Oke, kita kesana dulu ya. Sebenarnya kalau pengen cepet ya pakainya pesawat sih. Mungkin pakai U7 Dravec. Oke, okay, wing boost masih tetap kurang jauh banget itu. Berasanya jauh banget padahal cuma 2 kilo. Tapi jelas ya ini satu. Kelihatan banget soalnya. Mungkin di sini 2, 3, 4, 5, nggak tahu deh. Ini pokoknya lihat yang ada bangunannya ya. Kita coba aja. Agak turun dikit mungkin. Biar bisa narik juga. Wing boost-nya habis, kita tarik pakai slingshot. Aduh, nabrak. Keblek. Oke. Lanjut lagi. Oh iya, itu benar. Itu udah kelihatan ada tangki air. Kita bisa mulai tembakin dari sini juga. Oke. Kena enggak tuh? Nah, satu. Aduh, kena. Buset, 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 sakit. Engaging the target.
Ini saya mau nyobain tanpa senjata ya. Kira-kira bisa nggak nih? Jadi ngancurin satu lokasi tanpa senjata itu juga ada achievementnya juga yang saya belum selesai. Jadi satu base itu harus kita kuasai cuma pakai tethering doang. Ternyata dari kemarin belum sempet selesai itu karena saya selalu pakai senjata. Tapi nggak tahu juga ini bisa atau nggak ya. Ini ada banyak soalnya. Dan musuhnya, aduh, repot-repot semua. Ini penjaganya. Oke. Udah ada sniper aja di sini. Tarik, 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 tarik. Ini udah saya tarik tuh. Ledar. Oke, nice. Oke, ngumpet dulu. Waduh, rame juga. Tapi kita coba pelan-pelan tanpa pakai senjata ya. Tarik. Terus ini disable. Oke. Oke, masih ada lagi. Bodoh amat, bodoh amat. Naik. Ini heat exchanger. Nah, waduh, ini kalau ngancurin ini tanpa pakai ini nggak bisa nih. Oke, nggak cocok nih kalau cuma pakai tethering doang. Mati nih kan. Aduh, ribet, 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 ribet. Oke. Ternyata agak ribet. Kalau kayak antena gitu bisa, tapi kalau yang di dalam itu tadi harus pakai senjata sih. Waduh, turbinnya itu disable. Mana turbinnya masih ada lagi. Oke. Sip. Udah. Destroy pakai apa ya? Pakai mobil mungkin. Kita tabrakin ke situ. Mungkin ya. Kita coba deh kalau emang bisa. Pakai aja. Enggak juga. Gak bisa loncat soalnya mobilnya. Itu hancur nggak? Nggak bisa. Tidak bisa. Awas, awas, awas. Sakit. Sakit, sakit, sakit. Waduh, kena sniper. Gokil. Bahaya sekali ini sniper. Udah mati? Oh, udah. Ini saya masih belum pakai senjata ya. Kira-kira bisa nggak? Challenge-nya agak ribet memang. Soalnya bukan lokasi yang tepat di sini. Yang bikin nggak tepat itu turbinnya ini. Turbin ngancurinnya gimana kalau nggak pakai senjata coba? Pakai bom nggak boleh juga. Tapi saya coba dulu untuk ngancurin yang lain tanpa senjata. Meskipun sulit sih. Nggak mungkin kita ngancurin ginian. Oh, ini bisa nih. Wah, itu udah ketutup lagi. Jadi terbatas waktunya. Waktunya sangat terbatas. Oke, hancur. Pesawatnya jatuh. Pesawat kargo. Buset. Jatuh di gunung.
Au, 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 au. Ntar, ini masih banyak nih. Satu di sini. Oke. Tandai dulu. Ternyata masih satu yang belum hancur. Oh, ini. Tarik aja bisa tuh. Oke, hancur. Terus seberangnya. Ouch. Tapi tadi saya udah keburu pakai ini ya. Udah keburu pakai apa namanya? Wingsuit-nya. Jadi roket yang ada di wingsuit-nya untuk ngancurin tower air. Jadi nggak tahu ini kehitung atau enggak. Hidung saya berhasil. Oke. Okay. Aduh, tuh sakit. Oke, okay, ada para trooper juga datang. Wah. Bahaya. Kena ini. Kena missile. Get control. Oh ya, ini harus dibuka dulu. Biar ada bantuan. Biar kita nggak sendirian juga. Waduh, nggak tembus. Kita buka dulu. Sip. Jadi minimal ada bantuan dikit. Naik. Aduh, salah. Oke, itu transformernya gimana tuh? Salah malah orang. Salah lagi. Nice, berhasil. Nah, ini kurang yang di dalam itu ya. Sulit ini kalau yang di dalam. Harus pakai senjata tetap. Gimana caranya? Kita coba lagi. Satu lagi tadi di situ. Kalau kita tarik doang bisa nggak ya? Kayaknya kok nggak bisa ditarik doang. Coba, nggak ada salahnya dicoba. Bukan, nggak bisa. Emang harus dibom sih. Ya udah, lah. Itu kenapa ke situ? Oke, turbin satu. Ngebut. Turbin dua. Oke, tiga. Sip. Lah. Ini terpaksanya jadi pakai senjata ya. Tebel banget nih orang. Nggak bisa dikaitin lagi. Lah, mati. Mati. Nekat. Oke, jadi nggak bisa pakai ini ya. Karena ada turbinnya. Agak ribet untuk ngancurinnya. Kita coba. Kurang satu lagi. Satu sisi lagi. Berarti ada tiga turbin lagi yang belum kita hancurin. Tapi bentar ini. Cuman bentar doang. Karena tinggal itu doang. Oke, benar, tinggal itu doang. Ada di atas. Di sini. Tadi yang belum di sini ya. Nah, ini dia. Jadi pemanasnya harus kita ubah. Jadi dibikin panas, turbinnya nanti kebuka. Oke. Salah pencet. Ini bomnya pakai ini ya, dia otomatis ngejar musuh. Oke, satu, dua. Atau ini ada tombolnya sebenarnya? Enggak ya, emang harus diserang. Tiga, oke. Satu lagi, empat ternyata. Udah amat. Nice, selesai. Belum. Kurang satu lagi apa ini? Oh, di tengah. Oke, ngumpet dulu. Kita coba cari. Di sini nggak kelihatan. Yang mana coba?
Oh, turbin lagi. Berarti turbinnya tadi kurang. Yang di sini kah? Oh iya, bener yang di sini. Tempat ketutup tadi belum selesai. Satu. Waduh, sniper di mana-mana. Dua. Oh, ini emang udah nggak ini. Sudah. Oh, alah ini. Sudah kebuka tapi belum hancur. Hancurin dulu. Nice. Nah, 100% clear. Tapi achievementnya tetap gagal ya. Oke, dapat tank nih. CS Ordure. This vehicle is not unlocked and appear in your rebel drop list. Oke, nice. Mungkin nanti kita coba yang nggak perlu apa namanya? Nggak perlu pakai senjata itu harus pakai harus ngancurin kota ya, jangan yang jenis settlement. Karena ribet kalau settlement ini. Oke, satu udah kita ambil alih. Masih kurang 4 lagi ya kayaknya tadi. Oh ya, bener 4. Oke, jadi 4-4-nya mungkin masih belum kelihatan sih. Paling bagus emang pakai pesawat ini. Helikopter ada nggak? Oke, ada itu helikopter. Tapi kayaknya ini helikopter angkut ya. Ada senjatanya nggak? Oh iya, angkut ini. Kita gunakan aja. Kenceng nggak nih? Nggak ada ininya ya, karena kita nggak pesen dari rebel drop list. Jadi lama ini. Oke. Apa itu, ngomong apa itu? Master plan improve the grid. Viva Medici. Oke, bodo amat itu si Mario Frigo ya. Dia ngendaliin radio. Kalau setiap kali kita nyelesain ngambil alih settlement atau kota, itu pasti dia ngobrol. Viva Medici. Viva Medici ya, bodo amat. Oke, sepertinya nggak ada di daerah sini. Di atas gunung kali ya. Oke, ini di balik bukit nih. Oke, itu dia. Beneran ada. Tapi kalau untuk lokasinya nggak tahu bisa saya selesaikan tanpa menggunakan senjata atau tidak. Kayaknya sih bisa karena kecil ya itu, cuman oh ya kecil. Kayaknya bisa ini. Oke, tapi karena videonya udah cukup panjang, jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini. Nanti akan saya lanjutkan lagi untuk nyelesain settlement yang lain di video selanjutnya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep calm and enjoy gaming.